Sí. Cuma kan di sana. Didapatkan 10 kendaraan bermotor roda 2 dan 3 kendaraan roda 4. Kemudian untuk uang palsu senilai atau sebanyak 10 juta. Untuk TKP-nya ada di beberapa tempat di Polsek yang ada di Polres Kendal. 3 kendaraan roda 4 yang berhasil diamankan. Selain tindak pidana curian motor, ada satu kasus jambret, kemudian satu uang peredar uang palsu, dan satu kasus judi. Uang palsu berapa BP-nya, Dan? Uang palsu senilai 10 juta. Modusnya gimana, Dan? Modusnya mengedarkan kepada orang dengan menukarkan ya? Iya, ya, diganti 10 juta. 5 juta diganti dengan 10 juta. Tingkat kemiripannya, Dan? Tingkat kemiripannya ya beda dengan ini. Kalau satu ya kalau menurut. Kenapa? Kalau dari hasil pemeriksaan sendiri uang palsu dapat dari daerah mana? Ya? Kota mana itu? Dari Bawang Batam. Bawang Batam. Sebenarnya mau dikatakan lagi dijual lagi berarti? Makasih. Teman bayar utang. Oh bayar utang? Bayar utang. Oh bayar utang pakai uang palsu berarti? Iya teman. Mas, berapa? Dapat dari mana mas? Dari Bawang. Bawangnya mana mas? Alun-alun Bawang. Utangnya berapa mas? Pian. Waduh. Utangnya berapa? Rumahnya mana? Leasing. Yang kecolongan ini begini. Utangnya berapa mas? Dari Bawang ini. Teman saya utangnya itu sudah sekitar 3 juta. Itu selain buat bayar utang, apa mau rencana mau didiarkan lagi? Enggak tahu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.